Ini punya siapa? Masih sampai segitu? Nah, siap ya ini, Man? Ini dia. Ini harus masuk sini, jangan seperti ini. Ini nggak boleh ada sayapnya. Ini masuk kemari. Harus masuk, Pak. Ini berapa ini? 3 ya. Ini nih, ini berarti di sini ya? Oke, makasih. Udah, kan? Ini ditekan ya. Tekan lagi. Bisa kan? Dan dia harus tutup ini dulu. Baru tekan. Nah, karena kenapa seperti itu? Karena di sini pakai tombol NC. Dia mati, ini kan otomatis ini pakai tombol ini nggak ngunci lagi dia ini kan. Tapi kalau selektor pada posisinya on, begitu ditutup, ini langsung hidup. Nah, ini udah semua ya. Nah, ini udah benar. Ini udah oke. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena terang di sini. Nah, ini harus dimatiin, di off kan dulu. Nanti kalau kerjanya lebih cepat ya. Nah, sekarang berarti tinggal apa? Ini tetap ya, ini benar sebelah kiri. Jadi nanti kalau pada prakteknya ini nggak boleh seperti ini, harus ada duradus. Ini ada duradusnya, nggak kamu pakai. Terus yang ini, sekarang kan kita ganti selektor. Nah, kemarin sudah saya gambar kan, bypassnya dari mana? Berarti dari sini, ini kan apa nih? Ini lut. Lut kan? Nah, ini kan nggak ada apinya. Lihat aja di sini ya, nggak ada tegangan ya, sorry, tegangan. Nah, ini ada. Ini berarti kalau kita gini kan tidur. Ini cuma bakar. Jadi yang merah itu selektor mana? Jadi yang ini ada. Ini nggak ada. Ini ada kan? Ini ada. Lihat, nampak kan? Nampak. Ini nggak ada. Jadi yang ini ke selektor, keluaran selektor. Ini nanti ganti ke selektor aja ini. Langsung dari selektor langsung ke coil. Oke ya. Berubah. Pak, itu Pak masuk. Kita kan. Dengar suaranya ketek gitu kan. Nah, ini ya harus ini. Kenapa enggak hidup? Karena ini pada posisi off. Kita lihat. Wih, siap. Jadi seperti ini dia off. Karena lampunya udah ini ya menyala di sini terang. Maka dia off. Nah, pada saat kita tutup langsung hidup. Tadi enggak, Pak. Tadi enggak. Itulah bedanya kalau kita pakai tombol sama pakai selektor. Nah, kalau selektor ini nanti misalnya ditaruh di sini dengan menggunakan kontrol seri, berarti udah tahu. Berarti yang dari sini tadi kan yang masuk kemarin ini dan keluarnya itu berarti masuk ke sakral seri. Ya. Nah, kalaupun dia di sakral seri, dia itu nggak bisa ini. Nggak bisa sama ininya. Nggak bisa sama pasanya. Karena yang ini beda nanti pasanya kan. Berarti sakral seri yang dua khususnya. Dua masukannya, dua keluarannya. Bukan main jumper ya. Karena ada yang sakral seri jumper gini ya. Nah, itu dia. Ini udah mulai bisa. Udah paham sampai di sini? Ini nggak ada ini ya, nggak ada overload ya. Kalau ada overloadnya berarti ini hidup kan? Matikan, Pak. Itu aja. Nah, kalau seperti ini nggak bisa langsung hidup. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, katanya di soal kalau ada perbaikan, jadi bisa diamankan dengan saklar atau dengan tombol atau dengan ini ya, saklar tombol. Jadi ini ya, perbaikan biar nggak ada tegangan di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kita perbaiki, aman dia. Nah, pada saat nanti udah siap perbaikan, tinggal hidupkan lagi. Jadi dia dua misalnya, jadi secara manual, otomatisnya ya seperti ini, sensor dari ini. Ya, paham? Nah, pelajaran lagi, ya masalah ini nanti ya, jadi tidak lurusnya ya. Nah, kalau masalah ukuran kan kita di sini saya bebaskan ya.
Nah ini kan nggak ada dugadusnya ya. Nah, yang penting pakai dulu ya. Oke, mana yang pas kita cari pakai apa? Sektor apa? Tombol pak? Nanti ini difikskan maksudnya apa? Maksudnya yang kita jadikan apa? Nah, kalau itu belum bisa saya makanya kalian pakai tombol, oke saya bilang pakai sektor juga oke. Kenapa? Biar kalian paham. Kalau udah kalian paham, kamu paham seperti ini, pakai apapun bisa sebenarnya. Iya kan? Ya, itu lah. Benar enggak? Benar. Siap.